Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, merupakan acara berikutnya sambutan Ketua Jaringan Kiai Santri Nasional Jawa Tengah yang terhormat Bapak Haji Agus Sofwan Hadi, disilahkan. Ini mau ikut-ikut lepas kaos, enggak bawa kaos Pak. Gus Karim ini kiai milenial, jadi ide-idenya selalu kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beliau Profesor Dr. Kiai Asep Saifuddin Halim, Ketua Penasihat JKSN Pusat yang sekaligus juga Ketua Pergunu Pusat. Yang saya hormati Bapak Bupati Temanggung, Bapak Haji Muhammad Al-Hatik. Alhamdulillah tadi sudah memberikan sambutan yang luar biasa. Ya begini, kalau kita punya bupati dari NU 24 karat, karena beliau mantan juga sebagai pengurus Ansor yang sekarang jadi bupati. Jadi kalau bupatinya dari NU itu ya kira-kira gayeng seperti ini. Dukungannya, partisipasinya luar biasa untuk Nahdlatul Ulama. Kita tidak membayangkan jika nanti presiden atau pimpinan nasional ataupun wakil presidennya adalah dari NU. Purun mboten. Yang saya hormati Ketua JKSN Pusat Kiai Haji Roziki. Yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Temanggung Gus Furqon. Yang saya hormati Poro Kiai Surya Tanwidya dari PCNU Kabupaten Temanggung, Ketua Muslimat Bu Nyai Jayidah Mohaiminan, alhamdulillah hadir nggih. Alhamdulillah matur suwun. Serta ketua-ketua Banom, IPNU, IPPNU, Pergunu, Ansor yang berkesempatan hadir, Fatayat yang hadir di deklarasi ini. Yang saya hormati para ketua partai pengusung dan juga caleg dari partai pengusung, Bapak Jokowi Kiai Maruf Amin, dari PKB, dari P3, dari Golkar, Nasdem, dan juga Hanura. Yang saya hormati poro kiai, poro nyai, poro santri yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama untuk menyelenggarakan deklarasi JKSN Kabupaten Temanggung. Poro kiai, poro santri yang saya hormati, ini adalah deklarasi yang ke-9 dari deklarasi seluruh rangkaian di Jawa Tengah. Semoga Allah memberikan berkat dan rahmatnya untuk penyelenggaraan acara ini sehingga kita semua diberi kemudahan dan kelancaran sampai akhir. Salawat serta salam kita aturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu sahabatnya sampai di hari kiamat. Poro kiai, poro alim, poro bunyai, poro santri yang saya hormati, kami dari JKSN Jawa Tengah sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena antrian deklarasi Temanggung baru terselenggara pada hari ini. Karena memang rentetan acara sejak bulan Desember cukup padat, baik itu deklarasi maupun sosialisasi, dan alhamdulillah hari ini terselenggara di Kabupaten Temanggung. Ini berkat bantuan dan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, yang diada Kabupaten Temanggung, khususnya Pak Muhammad
Al-Hatik yang tadi menyampaikan sapaan sebagai pribadi beliau atas dukungannya, juga seluruh peran serta dari PCNU dan juga Muslimat Fatayat dan seluruh Banom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sejatinya pada hari ini sebetulnya yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu yaitu Ibu Kofifah. Ini mboten, Bu. Namun karena beliau pada hari ini sudah menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur dan alhamdulillah. Dan pada hari ini minggu-minggu ini sedang diberi cobaan yaitu Jawa Timur khususnya Madiun dan Ngawi sedang dilanda banjir. Cukup banyak, ada hampir 40 desa yang tergenang di sana, sehingga Bu Kofifah minta izin, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada panjenengan semua, bukan berarti tidak sayang kepada Ibu Muslimat, tetapi ada sesuatu secara kemanusiaan yang lebih penting yang perlu diselamatkan, sehingga beliau tidak bisa hadir di sini. Namun jangan kecewa, karena kita nanti akan mendengarkan bagaimana tausiah dari penasihat beliau yaitu Kiai Haji Asep Saifuddin yang insya Allah nanti beliau juga kita akan diberikan khitib nasor bagaimana menolak tolak balak tentang hoax, ya, tolak balak tentang hoax yang menyerang Pak Jokowi maupun Kiai Ma'ruf Amin. Para kiai, para santri dan bunyai yang saya hormati, sampai hari ini sudah mungkin ribuan, bahkan ratusan ribu, mungkin bahkan jutaan hoax yang menyerang Bapak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Saya hanya ngasihkan tips sedikit saja. Mulai hari ini panjenengan masih nyimpan fotonya Capres 02 mboten? Ayo di handphonenya. Nyimpan apa mboten? Ngapusi. Mesti ada, karena setiap hari pasti juga jenengan akan mendapatkan kiriman baik itu WA, foto, video atau apapun tentang 02. Ya, begitu juga tentang 01. Mulai detik ini semua tentang 02 jenengan hapus. Setuju, mboten? Jadi kalau kita sebagai warga Nahdiyin sudah komitmen untuk mengusung Kiai Ma'ruf Amin harus jadi, maka tidak ada pilihan lain. Semua tentang yang bukan Kiai Ma'ruf dan Jokowi jenengan hapus. Baik itu informasi positif maupun negatif jenengan hapus. Mboten usah ditakok-takoki. Nggih. Mereka menyebar berita baik itu foto, video maupun WA, baik itu positif atau negatif, itu memang sengaja disebarkan. Pada saat panjenengan menanyakan ke temannya, apalagi ke grup, berarti jenengan sama dengan ikut menyebarkan. Gini mboten? Ikut menyebarkan. Yang semula temannya tidak tahu jadi tahu. Nggih? Lah ini kalau kita sudah mantap bahwa pilihan kita 01, apapun tentang 02, terima dari mamun, mboten usah dibaca, mboten usah di setel video ini, mboten usah dilihat fotonya, langsung di delete, langsung dihapus. Okay. Yang disimpan hanya fotonya Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Jadi setiap hari kita hanya melihat itu saja sampai nanti tanggal 17. Setuju, okay? Dan itu pilihan kita, tidak ada yang lain. Jadi semua tentang 01 harus disimpan, semua tentang 02 harus dihapus. Karena strateginya mereka adalah bagaimana mengirim berita baik itu benar maupun hoax itu setiap hari supaya panjenengan nanti pada saat detik-detik akhir kemungkinan merubah pikiran panjenengan. Nah, pada saat jenengan masih melihat berarti ada potensi panjenengan merubah pilihan. Tapi pada saat jenengan sama sekali menghilangkan, maka potensi itu akan hilang dengan sendirinya. Sepakat, G? Sepakat, G? Mas Rinani, jangan sampai, wah ini fotonya Pak Cawapres 02, ganteng kok, bagus kok, disimpan, ibu-ibu terutama. G? Orang ganteng banyak, di internet banyak, yang lebih ganteng banyak. G? Itu saja yang disimpan. Tapi yang Cawapres maupun Capres 02, jenengan hilangkan. Ini penting, soalnya ini akan meracuni otak kita pada saat kita masih melihatnya. Bapak Ibu, para kiai, para santri yang saya hormati,
Itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi, pada siang hari ini. Selanjutnya nanti akan disampaikan tentang kelanjutan dari program JKSN ini. Tidak hanya berhenti di deklarasi ini, pengukuhan ini, tetapi JKSN nanti akan terus berlanjut dideklarasikan di tingkat kecamatan atau MBC maupun di tingkat desa atau ranting dan seterusnya sampai di pengurus-pengurus masjid. Ini penting, kalau jenengan mungkin seminggu yang lalu mendapatkan atau dua minggu yang lalu mendapatkan perintah bahwa nanti tanggal 17 April subuh putih dan seterusnya, mboten usah percaya. Mboten usah percaya, itu hoax. Nggih, itu bagaimana mengagitasi kita supaya kita panik. Yang penting kalau kita sudah mantap dengan pilihan kita, tidak perlu panik. Nggih. Jadi panjenengan tidak perlu ragu, tidak perlu ragu-ragu lagi terhadap apa yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Karim, terutama tentang keislaman Pak Jokowi. Tadi sudah saya ajak beliau saksi mata pada saat Pak Jokowi jadi wali kota dan sekarang beliau masih menjadi penasihat spiritualnya Pak Jokowi. Ngata gini, bahkan siang hari ini nanti jam 3 beliau harus ke Jakarta karena mendampingi Pak Jokowi. Itu saya kira yang perlu kami sampaikan. Apabila mungkin dalam penyampaian kami ada kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun saya ingin ada sedikit yel untuk panjenengan. Kalau saya menyampaikan Pak Jokowi, panjenengan menjawab menang. Okay. Kalau saya menyampaikan Kiai Ma'ruf Amin, panjenengan menjawab wajib. Kalau saya menyampaikan Jokowi Kiai Ma'ruf, berarti menang, wajib menang. Maaf, ya. Baik, okay. Jokowi. Jokowi, Kiai Ma'ruf, Kiai Ma'ruf, Jokowi, Kiai Ma'ruf, Kiai, Jokowi, Kiai Ma'ruf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.